بسم الله الرحمن الرحيم. Halo geng, assalamualaikum, salam sejahtera semua. Korang semua apa khabar hari ni? Okey ke? Ada baik? Kalau ada baik tu bagus geng, mention lah baik-baik eh. So geng, malam ni aku nak pergi Gang Kerik, nak pergi test lah motor ni. Bukan nak test laguan ke apalah, kita just nak test untuk benda ni. Penampak dalam bakul aku ni, aku tak sure aku punya kamera ni dapat nampak ke tak apa benda dalam bakul aku ni. Ini adalah tangki spare untuk yang video yang lepas. So ada beberapa komen lah daripada korang yang minta untuk aku buat macam on the road lah bersama dengan tangki spare ni, sama ada dia berfungsi ke tidak. So malam ni kita nak beli isi minyak dulu. So kejap lagi aku ceritakan macam mana dia punya fungsi dia, macam mana dia punya fungsi dia. So kita isi minyak dulu, dan isi minyak nanti baru kita pecut ke Algarit. So kita akan cuba cari lain punya tempat isi minyak, sebab dekat Shell kat sini tak tahu apa masalah dia. Reading card dia problem. Jadi dah berkali-kali dah jadi dekat tempat sini. So tak apa, kita cari tempat lain. So geng, sementara kita nak mencari sesi minyak dulu. Korang layan dululah video ni. Kita akan cari satu sesi minyak, lepas tu kita akan isikan minyak dekat dalam tangki aku punya motor sekali dengan tangki yang ni lah. So aku punya minyak dekat aku punya motor ada separuh. Dalam tangki ni adalah sikit ni, aku berupaya letak tadi sebab aku pun pakai juga kan. So kita akan isi minyak dulu lah. Isi minyak dulu dalam tangki. So yang seterusnya isi minyak dekat dalam tangki spare. Alright, 5.5 liter. So total lebih kurang dalam RM11.83 eh. Jom kita teruskan perjalanan. So geng, jadi aku cerita terus ya, macam mana cara penggunaan minyak ataupun macam mana nak gunakan tangki spare ni. Okay, macam yang video yang lepas, video yang lepas tu aku tunjukkan dia punya tutorial untuk buat tangki spare kan. Jadi bila nak gunakan dia pula macam ni, bila buka dia punya takut minyak ni, macam korang nampak bawah ni takut minyak ni. Bila kita buka minyak ni, dia bukannya akan pergi dekat kita punya carburetor saja, tapi dia akan pergi dekat dalam kita punya tangki sekali. So ni geng, motor ni memang aku set bobok. Tapi set bobok hujung dia pasang sikit lah, tak ada lah kering sangat, tak ada lah pasang turun juga. So macam tu lah kita guna dia. Jadi minyak ni kalau kita buka dia punya takut, dia akan masuk dalam tangki kita serta dengan masuk dalam carburetor. So macam mana yang korang nampak tadi, aku pun nak isi minyak dalam tangki spare ni dah penuh kan. So kita akan tengok lepas ni bila aku buka berapa banyak dia akan gunakan dan dia akan masuk dalam aku punya tangki minyak motor. Jom guys, kita jalan, kita teruskan dulu kita punya perjalanan kita. Mengapakah dalam jam? Usahnya lah nak pergi ke lagi sini lah je pun, nak pergi ke Angkerik. Santai-santai
sekejap kejap. Awi ada tunggu kat sana sebab aku gerak lambat sikit. Hujan tadi kat rumah aku. Aku gerak lambat lah. Aku rasa diorang pun sampai lambat juga kot. Sebab malam ni jam lah. Mungkin balik nanti dia reda sikit lah kan. Reda sikit. Sekarang ni tengah jam. So kita bawa santai lah. Tak adalah parak saya minyak. So kan macam mana korang nampak sekarang ni. Memang bawa santai gila lah sekarang. Dengan keadaan jam sangat ni, tak pastilah sebab apa. Tadi pun ada jam juga, ni pun ada jam juga. Macam tadi jam sebab ada orang nak buat jalan. Alamak, depan tu pun sama jugalah. No wonder lah jam juga. Sana belakang tu jam, sini depan pun jam. Memang kita bawa santai je lah. Tapi tak apa, sekarang ni aku bawa santai-santai apa. Kau tengok aku punya minyak lah. Tak tahu nampak ke tak. Dia memang bawah daripada separuh. So macam korang nampak sekarang ni, kalau bawah daripada separuh kan, dekat aku punya meter ni, nampak tak aku tunjuk ni. So sekarang kita akan buka minyak aku punya takut dekat bawah ni, dia punya tangki spare. Alright, sekarang dah buka dia punya takut eh. Sekejap lagi kau tengok aku punya minyak ni pun naik. Dalam carburetor aku pun dia support sekali. So benda ni orang kata bonus lah, bonus. Sebab kita tak perlu nak berhenti motor untuk isi minyak dalam tangki kita. Tapi dalam tangki spare ni, dia akan terus pergi dekat kita punya tangki motor. Ni ha, orang tengok jalan ni. So kita santai-santai je lah. Kejap lagi kau tengok eh. Aku punya minyak tu dia naik sikit-sikit lah tu. Tahulah aku punya kamera ni boleh nampak ke tak. Bagus-bagus. Dah start jalan lah. Kejap lagi kau tengok aku punya meter minyak. Meter minyak kat aku punya motor ni. Dia akan naik lah. Naik full. Banyak kan. Nak full lah. Dia nak full dah. Jadi boleh katakan dia dah support dekat aku punya minyak sebagai minyak direct dekat aku punya carburetor. So dia support kat carburetor aku macam minyak direct. Dekat aku punya tangki pula, dalam tangki punya motor ni, dia masukkan sekali dekat dalam aku punya tangki motor. Jadi kita tak perlu berhenti lah. Kita tak perlu berhenti untuk isi minyak. So sekarang dah boleh tutup aku punya takut untuk tangki spare. So jom kita teruskan perjalanan. Kali kedua yang aku bukakan ni punya pumpnya ni. Lepas tu dia dah kurang banyak dah minyak daripada aku punya tangki spare. And then dia dah terus penuhkan aku punya minyak dalam tangki motor. Aduh. Aku ingatkan dia akan turun dekat dia punya carburetor saja, tapi masuk sekali dengan aku punya tangki motor. So macam tu lah dia punya cerita dia. Jadi itu saja yang aku nak terangkan, nak jelaskan macam mana nak gunakan dia punya tangki spare. Dan kepada sesiapa yang komen pasal tangki spare ni takut kena curi ke, minyak takut curi, orang buka ni dia berletak pasir ke apa, korang tak perlu risau guys. Korang just gunakan bila korang perlu saja. Baru korang letakkan dalam bakul and then korang just plug and play yang ini saja. Itu je. Kalau korang tak nak pakai, korang takut, jangan pakai. Senang cerita macam tu. Kita buat video yang ni untuk membantu siapa-siapa yang perlukan nak jalan jauh. Kalau korang dah habis dah jalan jauh, dah sampai ke destinasi, tak perlu dah pakai. Jadi simpan je dia punya tangki spare ni. Bila perlu baru pakai, bila tak perlu jangan pakai. Jangan letak dalam bakul macam gini. Memang senang-senang lah orang akan curi ke apa. Tapi itu atas risiko dia sendiri lah.
nak cerita macam tu. So kan, kita akan tamatkan video sampai sini saja. Terima kasih guys kerana menonton. Kita jumpa dekat video yang datang. Assalamualaikum. Bye-bye.